Dokter Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dokter Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi nih. Kalau memang profesi ID itu, kalau memang tujuan ID itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan ID kepada mereka? Apa yang dilakukan ini? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagian ID itu cuma memberikan rekomendasi sama dengan Komisi 9 ini.